ini nak naik ke zakar lagi mana? Bagi zuhir ni, bila hak luar. Alat kelamin lelaki dipanggil zakat. Dan ia punya beberapa bahagian yang utama. Iaitu kepala zakat, batang zakat dan buah zakat. Itu bahagian utama dia. Batang zakat adalah semata-mata urat yang sarak dengan darah. Di dalam salurannya bila ia menegang keras. Bila keras tu, urat yang sarak dengan darah. Batangnya. Kepala zakat ialah alat utama yang punya kegemparan, perasaan paling kuat berbanding bahagian yang lain. Kepala tu mudah tak kali ni. Kita nak banding dengan hal lain tu, mudah terima perasaan tu. Ia adalah bahagian yang amat peka. Amat peka ni mudah terasa kepada sentuhan. Kepala tu. Faedah orang yang berkhatam. Khatam jatuh gitu. Faedah orang berkhatam ialah bahawa kepala zakarnya mudah bersinggung. Mudah bersinggung perasaan pada sentuhan. Yang mudah. Khatam ni makna jawi tu lah. Kita panggil jawi-jawi tu. Kalau bahasa kapal ni kerap leh. Faedah khatam tu mudah nak tepuh lalu. Tak tu duk selimut dengan kulit. Dan kepala zakat itu menjadi kulit yang lebih kasar dan lebih beri nikmat ada perempuan. Kepala, kulit dia. Isi dia tu lah. Isi kepala tu lebih kasar. Adalah penting untuk mengetahui bahagian kepala zakat anda. Yang baik jika anda punya kepala zakat yang besar. Terlalu mulai kali ini. Jadi jambuk. Di tekak zakat itu ada daging-daging yang kasar jika ditekak dia. Bahagian ini amat beri nikmat oleh isteri apabila anda menarik zakat dia lalu berfaraknya bila berjima. Bahagian tekak dia. Kita juga mempunyai gigi zakat. Ada gigi juga zakat. Iaitu daging yang kasar juga berada di bahagian hujung batas zakat. Di bawah tekak zakat. Bahagian gigi dia. Daging-daging kecil ini juga memberi nikmat yang besar apabila bergeser dengan dinding rahim isteri. Maka apabila kita berjimuk, pastikan guna bahagian ini dengan sebaik-baiknya. Satu lagi bahagian pada zakat kita ni, yang tidak banyak diketahui umum ialah biji zakat. Banyak kita tak tahu mana, biji zakat. Ia biji zakat ni tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Tengok mata zahir tak boleh. Tetapi kita boleh merasainya setelah selalu membuat sanaman batin. Bila kita buat main sanaman batin, ia tubik. Biji zakar ni akan keluar. Bukan putih kan ni? Bukan putih sedap. Ia dapat dirasai menuju di hujung zakar kita. Di sebelah atas lubang kecing kita. Itu biji zakar di situ. Biji zakat ini ialah alat yang bersentuh dengan batu marian isteri kita, iaitu bagi humi rahim. Apabila kita masukkan seluruh batang zakat itu, apabila kita memasukkan seluruh batang zakat itu ke dalam harap. Biji zakat tu dia kita tepung dengan batu marian. Ada butir itu di dalam harap. Setiap kali biji zakat itu terhantuk pada suatu, tidak mestinya batu marian terhantuk tu. Ia berfungsi bertegah dua kali. Bila kata dia tepuk pada suatu. Pertama, ia lebih menegangkan zakat. Dan kedua, ia menolong melambatkan keluangan. Maka gunakanlah dengan cara yang sebaik-baiknya bila berjimu. Gunakan apa biji zakat. Alat lelaki bagian dalam. Maksud ini bagian suhi. Ini dalam. Dijadikan alat lelaki dari urat-urat yang bercantum dan bertanda-tanda satu dengan lain. Tumbuhannya urat itu di atas ketua tulang berbetulan dengan tundung. Tumbuh situ urat ini. Hingga jadilah ia satu anggota yang terikat dari urat saraf. Ia urat sejak hidup yang nanti.
Urat sarak itu berungu dan kosong. Supaya boleh dipenuhi angin. Tetap kalah hadap kegunaannya. Bila kita nak guna, dia penuh dengan angin, dia naik. Kosong. Maka bakit dan tegaklah dia dengan kekuatan angin yang tupak penuh dalam urat sarak tersebut. Bila terurat, dalam urat sarak penuh dengan angin, dia akan irah molek lah tu. Urat saat ni. Di situ ada air keluar-keluar yang menjadikan mandi. Selain daripada dua buah kelai. Selain daripada dua buah kelai yang bergantung di bawahnya, terikat dengan urat-urat jua. Dan berseluk dengan minyak. Gunanya supaya memasukkan air mani dan melekatkannya. Ada di dalam itu. Ada di dalam dua duduklah dua itu lah. Duduklah butir kita. Yang berseluk dengan lemak itu. Supaya apa nak uri, nak masakkan air mani kita. Karena air mani nak tumpuk, dia geduk situ. Dia geduk di butir itu dulu lah. Dia masak kita. Di dalam sarung telur atau buah itu penuh dengan lendir. Lendir aja itu tu. Tapi dah banyak lendir tu jadi alurge. Apa jadi alurge? Alurge ada situ. Dan alurge ada tu pala sakit tinggi. Dan angin sebentar kemang dan sebentar ketik. Di butir tu. Ya ada angin situ. Berapa yang sejuk tu? Berapa yang panas ni yang kecil. Tapi yang sejuk yang kemang itu. Gunanya menunjukkan lendir ke dalam rungu saluran urat kecil. Gunanya. Supaya menahankan urat-urat itu dari merasa sakit pedih disebabkan hangat air kecil. Dan tajamnya tajam kecil, tak kalah air kecil terpecut keluar. Dia ketubik di kecil situ, di pak lubang kecil. Lendir saat ini. Jaganya tambah dewasa pedih. Kerana kecilnya tajam juga. Tak ubah lendir yang berseluk di dalam sarung telur dan menunjukkan waknya ke dalam rumah saluran kecil seperti minyak. Apa tu dah? Seperti minyak yang disapukan untuk melicinkan perjalanan suatu. Apa tu dah? Apa dengan minyak tu? Minyak ni tabah dekat tu nak uya licin. Nak mudah-mudah jalan. Apa tu hari ni? Lendir yang duduk dalam sarung telur tu nak jadi pelicinkan mudah perjalanan ni. Air kecil kita pun mudah tumpai. Tak ada sakit. Ya demikian, seorang yang banyak berjimuk akan merasa pedih tak kalah kecil. Atau dah. Kalau orang banyak jimuk tu, ya habis lemah. Orang kecil rasa pedih. Karena air mandi yang berkali-kali keluar itu menyapu bersih lendah-lendah pelicin di dalam sarang kecil yang tersebut. Dan banyak tumpai sekali, ya itu sapu tumpai sekali. Ada banyak-banyak kali tu baik air mandi. Dan tidak beri timpuh yang cukup memulihkan lendir-lendir itu jalan semula. Tak ada. Abang katanya tak ada beraturan. Tak ada beri masa dah. Awal lendir itu kembali sana. Tak ada beri masa dia. Dia baru. Dia baru berini. Berini buat masa dia. Ya. Baru-baru tidur. Jangan tidur selalu. Lagu tu lah setiap orang. Apa guna alat itu? Baginya bagi alat itu, anu-anilah. Alat zakar itulah. Alat lelaki. Itu alat itu, alat itu. Alat lelaki. Baginya bagi alat lelaki dua kegunaan. Satu mengeluarkan hapah-hapah air yang diminum dari minuman-minuman. Dan air yang didapati dari makanan. Keluarnya air saat itu dari peparu, urat dan buah pinggir. Jika hapas-hapas itu tidak keluar dengan sepenuh, jadilah penyakit kecing atau basai. Yang kecing basai jadi penyakit kecing atau kecing basai. Kecing dedah terhadap angin. Kalau sekiranya hapas-hapas hak tubik tu. Tubik dia zakar kita tu, kita kecing. Kita kecing tu alat angin. Nak keluar-nak tubik hapas tu. Hak sudah hak tapih. Hak tapih ada peparu, urat dan buah pinggir. Dan kita tu waktu biasa aji. Kalau kata punah rusak sini, ayah tak tubik mana apa-apa tu. Hak ni lah jadi penyakit kecing. Habis tu jangan ada hak kecing tu.
dewasa nak kecing-kecing. Dia doa dia. Lama-lama dia kecing biasa. Dua. Dua. Menambahkan air mani ke dalam rahim. Menambah tu. Dua, menambahkan air mani ke dalam rahim yang berpunca dari peparu, otak dan hati. Terbit dari peparu. Peparu ni anggota dalam badan untuk bernafas. Panggil pok-pok tu lah. Itu panggil peparu. Di berapa banyak darah supaya menjaga tubuh dan kuat isi rahim. Dari hati diterbitkan sifat-sifat hayawaniah seperti keinginan dan syahwat. Manakala otak pula terbit daripada perasaan, rasa dan bergerak. Apabila hangat tiga-tiga perkara yang tersebut sana, iaitu tiga perkara tersebut ni peparu, hati, otak juga laku di dalam tubuh manusia, seorang manusia timbullah angin-angin di kepala, membayangkan berbagai-bagai kecantikan. Di masa itu bergerak perasaan dan keinginan dari hati pada otak dan peparu yang nak lalu. Ia tiga perkara ni, kalau hangat itu naik api ni, baru hati, otak di dalam tubuh itu banyak angin. Main ni dia kaya lah, dia nampak lah dia. Nampak dia mata pun jangok, hak ni pun jangok. Dia mati sini ke? Tak ada ke? Tengok orang pun tak ada rasa ke ni. Lepas tu kena pergi ke dah tu. Manakala bersetuh perasaan-perasaan itu dari satu ke satu, barulah naik keinginan. Maka ia pun seakan-akan bernyawa. Moga Tuhan. Alak kita tu, seakan pengeluh bernyawa. Kita sikit mengeluh. Bila mari, setuh dengan perasaan dia. Hidup sikit demi sikit. Bergerak perlahan, lalu bakit hingga tegak, terpocok keras di masa itu. Dia nak boleh bakit, dia bayar dulu. Dia bayar, tu, tak amur, sekarang. Hidup bukan tu. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Menurut tabiat ia, alat kelamin ya, tidak akan diam kaku membatu. Dia tak ada sebenarnya. Tetapi berkanakkan pasangan. Dia tak nak guru. Dia ada guru dia. Kalau tidak pun kekurangannya digoyang-goyang pun, jadilah hingga keluar mani daripada daripada alat kami. Tak ada guru. Itu goyang. Itu baik juga. Sekiranya tidak dibuat di mesin itu, mana goyang sana itu. Goyang ni kocok. Dah apa-apa dah kocok. Kocok tu. Sekiranya tidak buat di mekan itu, yakni goyang tu, tubuh badan akan menjadi hangat dan bertambah-tambah, terpaksa ia keluar dengan sendiri. Kalau tak rawat aku tu, amal lain tu baik sendiri. Ideal itu baik. Ngigar ke tak ada ngigar itu baik. Dia penuh. Penuh saran dia. Tidak beruntung, dia kata. Kalau ada keinginan, ada dah sahwat keinginan kita. Tetapi tidak dilayani dengan sepertinya. Tidak layan dengan seperti tidak. Dia layan ke lain. Karena selain daripada terpaksa ia pecut keluar dengan sendirinya, walaupun di sana ada terasa kelazatan, tetapi tidak sama dengan kelazatan yang mendapat layanan menurut nafsu keinginan. Tak sama. Kita buat sendiri. Dengan kita layan yang mengikut dia tu tak sama. Bedah kamu lagi. Nampak je deh. Nampak pun tak. Ni dia tahu. Ni barang kita ada ayat ni. Hari ni kita ngaji bab barang kita. Ni lagu ni kakak je. Habis nak jaga malak tu. 1,000 tak ada barang ni deh. Jaga malak tu. Air mani pula. Air mani, manakala keluar dengan sendirinya, bukan saja malak perasaan gembira dan ingin berjuang, tetapi tubuh menjadi sejuk kembali. Kalau keluar dengan sendirinya, air mani kita tu. Adalah ditakuti jika sejuk itu menangkap seluruh anggota yang penting bagi alat kelakian seorang. Alat kelamin, sejuk siapa situ? Faktor takut. Iaitu sejuk di tulang-tulangnya, sejuk urat sarak, sejuk hingga ke daging dan segala seni-seninya.
hak tertakut. Kerana kosiak hangat pada anggota-anggota itu, anggota kelamin kan, tidak akan dapat, tidak akan dapat mereka dengan cara berbakar atau jelasnya dengan berjimok saja. Itu kosiak hangat dia dengan berjimok. Kalau kita buat dengan sendiri, hak itu takut. Takut sejuk. Ia lepas pada tubik dia sejuk. Sejuk tu pergi sapa di situ, di urat tu. Tu. Sampai tu lepas dia keluar mandi, kita jangan kikan. Nak selimut, ia panah dulu. Takut ia punah urat. Ia sejuk. Mereka dengan kita berjimak apa? Dengan cara dia urat apa? Ia panah. Sampai tu jadi buat amal sangat tu. Amal ke rusak. Takut jadi malak. Kalau betul, kalau malak tak pakai. Malak pelesu sebabnya tu. Menurut tabiat manusia, apabila seorang lelaki telah penuh perasaan ingin berbakar, ingin nak jadi bakar, terkepulah air mandi di otaknya. Kalau dia ingin nak bakar, ingin nak jimok lah. Terkepulah air mandi di otaknya. Hipoh situ. Kemudian turun air mandi air itu menerusi satu orang di belakang telinga. Turun situ. Terus ke tulang belakang. Turun ke alat telinga, terus tulang belakang. Dari sini, dari tulang belakang ni, turun lagi air itu perlahan ke bawah pinggang. Itu dari bawah pinggang. Dari bawah pinggang masuk ke dalam telur. Bawah pinggang yang masuk telur itu adalah putih. Di sana ia dimasuk hingga getal dan pekat. Air mandi getal. Barulah terpecuk. Terpecuk dikeluar zakar menerusi lubang tertentu. Perana ni. Bukan lubang kecil, lubang lah. Ini suku. Ni di pala dia tu ya lupa dulu. Dalam ni lupa lah kan. Kecing jalan dia suku, air mandi suku jalan. Ni. Dia bukan senang tu. Habis tu dia rusak kan tu. Kalau kita nak main dengan dia sendiri, dia rusak. Kita paksa dia. Bukan yang keinginan kita nak, kita paksa dia. Kacang, bayang tu, bayang tu. Nak pergi keluar. Di sini tidak akan dituliskan kelazatannya yang bukan kepalang. Bukan kepala ni bukan kebiasaan. Kelazat teh, manakala terpecuknya air mandi tu lagu mana lazat tak boleh lah sini. Ada dah. Sedap dia tu. Tidak je nego, tak usah itu. Tak je nego dia. Ada dupik je, kita nego. Ada kata mana. Barulah merasa lega dan puas hati bila kata dia tu keluar pecuk air mandi dupik. Kembalilah sejuk tubuh badan, otak, peparu dan hati. Menurut sejuk yang dikhanati dan menjadi tabiat manusia. Kalau ketika dia ada mengacak molek ni, tak ada tabiat manusia, dia tak menasih. Dia keluar, apa kalau dia tergaul lah, kenal orang, apa? Tapi dia tak kenal ke apa, mata-mata. Ada dan. Sampai tu lah, orang penyakit ni, kalau orang rasa nak bin ni, gila. Mana dah ni? Ada. Nak bin ni. Gila, darah putih naik kepala. Kuat tak? Tapi kalau nampak-nampak bini tu, koyaklah kata dia boleh tak? Koyak-koyak dia koyak tu. Bini lah lama yang dia perasak. Dia perasak macam ni. Dia tak boleh dengan dia nanti. Penyakit bagi alat lelaki. Ini ada penyakit dia alat. Bermacam-macam penyakit harus mengganggu alat lelaki. Dan menjadi dia tidak berguna lagi daripada alat lelaki. Satu lemuh atau lumpuh urat saraf yang terangkai reka itulah dengan alat itu. Yang dinamo akan dia akan lemuh atau lumpuh tu mati pucuk. Ke mana mati pucuk? Dua kuat gagah dan bila melawan tetapi tidak mendatangkan bako. Bako tak boleh. Kuat gagah mana tapi tak boleh bako. Bila melawan. Itulah yang dinamakan dia mandu. Bang mandu tu dah tu. Tak boleh raka dah. Tak boleh nak. Dua perkara tu. Hak ni penyakit dia. Mendatang penyakit-penyakit seperti ini. Mana? Lemuh kan? Lemuh orang saya. Satunya kuat gagah tapi. Tak ada nak bakar tak boleh. Apabila terganggu hati kita terganggu, terserabut hati, otak, peparu dan buah pinggir. Bagi menjalankan kerja-kerjanya,
pada menyampaikan darah dan angin dalam urat saraf. Maksudnya penyakitnya. Penyakit di sini kita ada serabu, otak kita pun tak ada sepenuh mana, berparu, berkurang, pok sana. Sampai tu rokok tu selur lah dikit, punuh situ. Rokok ni bahaya juga, kita sarut dengan hal ni dengan barang. Dia angin. Dia angin tak angin situ, hal ni jadi penyakit. Dia selur lah dikit, dia kuat dengan kau daun. Bahaya tu. Hal ini penyakit dia. Dan buah pinggir. Kalau muka tak terganggu, menjala kerjanya pada supaya darah dan angin saat ni kuih nanti jalannya dia tu dia tak sedap jalan zaman ni nak menyapai ke situ. Manakala lemah hati peparu dan otak dia ada lemah adalah melemahkan jiwa pada Allah. Allah ni pun selalu seperti lemah lah. Kerana dia nak boleh mari kata gaguh Allah ni mari situ, mari di hati peparu dan otak. Kalau kita ada kerabu, mana bagi kita nak gaguh tak ada lagi dah. Masa kekuliah kita berlambu. Bahkan boleh mendatangkan kesusahan bagi lelaki. Otak apabila tidak membangkitkan keinginan otak itu. Tak boleh nak gambar, tak boleh nak bangkit keinginan. Hati tidak membayangkan satu-satu yang boleh menggerakkan kemauan nafsu. Dan peparu jua tidak bekerja. Karena itu tidak ada daya upaya bagi Allah untuk bergerak. Tak ada orang yang payah dah. Kalau tiga-tiga saat ni, itu jadi penyakit. Alak sana tak ada juga. Tak ada payah. Baik kena jaga dia. Yang demikian apabila alak itu diam, tunduk ke bawah, tidak bermaya. Tidak bermaya ni apa kata? Tidak kuasa. Ayuh, lali. Tunduk mata. Jadi berjuruh dah lah. Janganlah dikatakan dia apa malah. Jangan gitu. Dia ada tunduk kepala. Jangan kita kata dia kata oh malah weh. Memang ni segeng dah tak ingin. Jangan kita kata gitu dia. Tak baik kata gitu. Oh malah memang ni tunduk umur. Alangnya. Segeng tak ingin tak mau berakhir apa ni baru tak ada kita tak mau makan. Jangan kata dia tak berkerjanya. Tetapi adalah diubati puca-puca yang boleh menggerakkan nak ubat dia, berubat dia. Dia penyakit dah tu. Macam kata dia nyakai. Mana? Pucuk-pucuk yang boleh menggerak tu iaitu hati, otak dan peparu. Mengubah situ lah. Mecik situ. Kata penyakit tu daripada mana? Boleh kata dia, dia tunduk semua ni. Tapi buat kita tak ada tunduk ni. Cengah lah kau ni. Ni ada awak yang tunduk. Kalau tunduk, mecik sini. Sampai terlalu ada nama rakyat kita tu. Malah lah kawan ni. Tunduk umur. Tercik dengan cik tiga wasa ni hati otak berpaling. Tidak ada penyakit. Cara mengubati anggota-anggota tersebut itu. Mana hati otak ada peparu tu? Ialah menghangatkan darah. Kena hangat darah. Maksudnya darah tu panas. Apabila darah cukup dalam tubuh badan, anggota-anggota itu pun dengan sendirinya akan merasa hangat. Bila darah cukup. Jadi panah lah. Dan menunaikan kerja masing-masing berkedemak kepada urat saraf menggerak dan menghidupkan alat. Penjiwa itu masih hidup. Sampai tu mula sejuk jadi makan hangat tu. Kutu tu. Takut jadi sejuk. Dan sejuk ni darah-darah pun tak berlari mana. Mula lemak-lemak tu. Jadi makan. Makan mula lemak satu jadi darah tinggi. Darah nak jalan tak boleh. Lemak tu sumak darah-darah. Ni dah semua urat ni angin nak jalan tak leh, angin jalan tak leh, tak ayak nak pergi sumak tu. Darah pun nak jalan tak sedap. Kalau kita muda tak apalah, kita tak lasak tak ada apa itu baik tu. Dah tua isak ni tak ada lasak mana urat tu jadi untuk sumak tu kena jaga tu. Ni yang sakit bang dengan tu. Ada sabuk ni kau tua tak apalah tak ayak apa mana puluh tu. Tak ada apa dah tu. Kalau kita muda tak apa tu lagi. Semua 30, semua 40 tak ayak dah. Ini bahaya. Kena jaga tu. Dari itu dia katanya pemuda-pemuda yang memang berdarah sedang naik darahnya dengan banyak dan hangat, selalu alatnya terhidup dan bergerak-gerak meminta belah kasihan dan layanan dengan seperti tu. Kita orang muda tu, muda naik tu. Apa yang muda cak? Apa tu? Karena darah kita jalan mulai.
tu. Dah kita tu. Okey, tu buat apa ni? Tu tengok dah tak ada kira lagi. Kena makan masa sikit. Kan darah yang lambat nak pergi situ tu. Angin pun lambat lagi. Kita pun tengok cah lagi, cah makan lalu. Hidup, terah. Lepas tu dia minta belah kasih. Alak lah ni, dia minta belah. Nanti layan ni dia lah. Nah, penyakit angin. Sejenis penyakit bagi alak yang biasa dialami. Dialami, ditepuhi. Itu dialami, bayangkan. Tak biasa dia tepuhi. Iaitu alat itu dengan sendirinya menjadi panjang, besar, tegak dan keras. Pada tika yang tidak dikanaki, tak ada kanaki nak utiah, nak utegak dah tu. Ini jadi. Dan tidak memilih waktu. Tak ada sekian waktu dah seumur dia. Tidak bersebab. Apatah lagi kalau dia bersetuh sedikit atau terlihat sesuatu yang diingin. Walaupun dengan sekelip mata. Maka sejaklah dia. Anak selalu. Dia penyakit tu. Penyakit angin ni banyak. Tengok sikit bahai. Mudah naik da'ah ni. Mudah jaga. Itu penyakit. Boleh cerah. Kata penyakit ni. Bahaya kat ni. Ada tu persentuh tu. Itu adalah disebabkan dia dari angin yang dia berada di dalam rungo-rungo. Rungo ni lubang-lubang. Urak tu lah. Bukanlah dia dari angin yang terbit kerana hangat, tak. Dia terbit pada rupai unggul tu angin. Dan terbit dari hati dan peparuh, bukan. Ini jua adalah diubati dia seberapa segera, kena ubat dengan segera. Tak penyakit. Kerana dia bukan daripada kata dia bangun tu. Dia segar tu bukan kata terbit daripada hangat hati dan peparuh, tak. Bukan terbit situ, tak. Terbit daripada ni. Tubik daripada angin hak dok ala rungo urat tu. Itu kenapa ubat? Ubat ter dia. Bagi mengubat penyakit tersebut, penyakit angin sana, adalah terlebih dulu diperiksa tu. Kena periksa dulu. Ubat kan ni, penyakit tu. Jika datangnya penyakit dari hati, ubatkanlah hati, kena ubat dari hati. Penyakit hati ni, penyakit apa ni? Lah ni ada satu penyakit, iaitu penyakit kriak. Penyakit hati, dia ada keriak, bara-bara tak naik dah. Penyakit keriak, serabu. Itulah ni dia ada satu penyakit, penyakit jiwa. Tengok kalau penyakit jiwa, kena bubak di situ. Kena bubak di hati. Penyakit hati dia serabu, kena bubak di situ. Jika dari peparu, maka ubat kalah peparu. Pok tak ni, kalau penyakit situ, kena bubak di pok tu. Sampai tu kalau tak ada isak-isak lagi, tak ada isak lah rokok tu. Dia nak punah situ tu. Bila ada isak-isak yang masuk dalam tu. Lepok tu, dia peparu tu lah lagi dia sembuh lagi urat darah. Kalau sini tak rok, orang dia jengkel wajah-wajah je situ tu. Dia temuh. Dia temuh tu, mana-mana dia nak hantar kepal darah, nak hantar je tu baik. Di dalam, ada rokok. Kalau nak tengok boleh, dia pergi ada mulut segi di Hanjang. Ngawi. Boleh tengok itu. Nak pergi tak apa, pergi tak apa. Dia boleh tengok, dia nak mengaji tak apa. Kita nak tengok. So dia buka tu, pagi tengok. Tengok pok tu ke mana dia ya. Dia buka lah dada kita ni. Orang, manusia ni. Dia bawa ke sini. Lepas dengan kereta, lepas dengan itu kereta dah. Kepala kereta tu buka. Bah, buka tu tengok. Nak urat, nak apa boleh. Dia kerja dia betul tu. Nak menghantarkan darah dalam urat saraf. Ini kerja peparu. Kalau rusak sini, dia kurang sikit. Kalau rusak peparu, penyakit situ kena ubat situ. Dengan memberi benda-benda yang sejuk. Jika anggota-anggota itu hangat. Kalau tubuh kita panas, kita kena beri benda sejuk. Dan memberi zat-zat yang hangat jika anggota-anggota sejuk. Kalau tubuh kita sejuk dalam itu, kita kena beri benda itu. Benda hak hangat, benda pasti panas, zat panas. Demikianlah dibuat kalau dia sejuk adalah dihangatkan. Kalau dia hangat, hangat-hangat ni panas lah. Kalau dia hangat pula adalah disejukkan. Seperti dilomur atau digosokkan dengan minyak-minyak hangat, minyak panas. Kalau sejuk. Selain daripada menyapuhkan minyak-minyak hangat adalah ia memakan makanan-makanan yang berzat hangat. Makanan zat hangat. Mana dia? Makanan zat hangat iaitu
benda-benda yang dipanggil, benda yang kita panggil, ikan panggil itu sahnya lah tu. Atau digoreng dengan repah-repah, ya hanya repah, repah ni atau kacang gula, kapur. Benda itu panas tu. Tu. Dan minum susu. Panas juga susu. Susu ni sejuk. Kalau bersangat teh hangat pula adalah minum tairu. Tairu. Apa dia tairu? Iaitu tairu hapah susu yang telah dijadikan mantego dan memakan sayuran-sayuran. Benda ni zat sejuk orang kata. Tego tu zat sejuk. Kalau tubuh kita panas kita nak makan. Maka tego buat pun sayur-sayur ni. Kita nak puji. Itu cara ni, cara kita nak nak. Kalau orang kata nak berubat ke tubuh kita. Jadi ada keadaan ni. Ya. Habis tu kalau lepas pada kita, kita makan. Jangan kita mandi selalu. Lepas dah makan nasi, jangan mandi. Karena apa? Lepas dah kita makan nasi, ini dia panas tubuh kita. Karena dia kisahkan makanan kita, kita pergi mandi selalu. Waktu jadi rusak tu. Kita pergi sejuk dia. Dia ada panas ini, kita pergi jauh air sejuk. Lupa kata mutu. Mutu kita kulit. Bawa kulit mana panas jauh air. Berasa. Itu mutu. Orang ni kofiyak. Kofiyak. Kalau ni kofiyak. Gitu. Dia seperti itu. Kecewa ni. Tapi lagi rasa ada laki yang wajak situ. Lima banyak lagi. Buah pelan lah. Aku mana? Putih. Putih kotor. Labuh. Kau lagi kotor. Kau nak. Cukup. Kalau sebutkan dulu dari ini, apa akan guna buah pelan. Guna buah pelan ni ialah memasak dan melekat air mandi itu ya gunanya nak jadi pekat air mandi. Yang akan dijadikan manusia daripadanya, daripada air mandi itu jadi manusia, iaitu apabila dikumbukkan masuk ke dalam rohim perempuan. Dan dibuat pocok itu, dia sarang di situ. Sarang dia. Sarang air mandi itu di situ. Dia masuk rohim jadi anak. Mandi perempuan semata-mata yang tidak bercampur dengan mandi lelaki tidak akan menjadikan benih. Tidak ada benih. Buktinya telah nyata. Iaitu banyak perempuan telah terpik mandinya sendiri dan masuk ke dalam rohimnya, tetapi tidak yang mengandung. Tak mengandung. Mandinya itu baik. Orang Tino itu. Lepas itu, dia boleh kelihatan dari rohim dia. Tak mengandung. Dia kena hak mandi orang jatuh. Kalau orang jatuh, mengandung. Mereka orang jatuh, dia boleh untuk dia. Dia tak nyemok lah. Bocak jarang, pelmu. Boleh benar. Jadi. Kalau orang jatuh, jadi selalu. Kalau dia jadi, tak jadi. Karena mani lelaki seperti getah. Pekak ni pun getah. Ni orang tua pula ni. Orang tua. Lekak dini boleh buat tepek ni. Apabila masuk ke dalam rohim, perempuan terus melekat. Tidak dapat ditinggalkan lagi. Lekak ni. Habis tu kalau kita nak main cat dan lasak ni, kita cair. Kita cair tak ada. Tak ada anak tu. Kalau orang tak lekat, tak lekat ke apa. Bercik tengok. Kata air mani ni pekak ke cair. Kalau cair je lah. Dia tak lekat, dia nak pekat otokor tu. Waktu bekai ni kepala dia. Di masa itu terasalah padanya pergerakan rohim. Pergerakan rohim. Seolah-olah satu benda yang merayap di dalamnya adalah rohim. Bila kata mani masuk. Bila kata mani masuk, dia berasa oleh rohim. Sepang satu benda untuk mengayak-ngayak berasa dia. Boleh jadi lelaki jua terkadang-kadang masa itu menurunkan benihnya kena rohim. Terasa bagaimana rohim itu menakak dan mengisak zakarnya dengan sekejap kemuktan berjadi. Kita berasa. Bila kata siapa molek tu, toh masa kita nak tubuh tu, dia isak juga. Bagai rohim tu dia pemegang, dia isak. Kita boleh berasa tu. Seolah-olah seperti orang membekam, orang ada bekai kepala. Sedang mengisak dari kepala orang yang dibekam. Apa tu dah? Berasa di alat kita tu. Manakala alat rohim tu ni dia pegang. Supaya kita supaya kita pergi bekal kepala tak puas ada isat kepala kita apa tu rasa. Aplato berkata rohim itu mesti satu benda bernyawa. Rohim itu hidup dan ingin berbakti. Rohim dengan sebab itulah ia rohim ini tidak terasa puas dan kenyai malaikan apabila telah mengisap dan mengemukkan zakar dengan sekuat-kuat ke dalamnya selaku hendak ditelan habis-habis. Tak kala ia hendak menuntutkan manikam batu isai mani. Manikam ni
batu hitam mani itulah. Itu satu bayar puas. Enggak dia boleh makan. Makan air mani itulah baru dia puas. Tapi tak puas. Katanya enggak makan lagi. Ni jadi tu muka ni. Hidup. Ya. Dia tak kenyang tak rasa puas dah. Malaikat dia isak zakar kita sungguti. Barulah dia kenyang. Mana yang boleh menjadi anak ialah mana yang lekat, pekat, getal, bergetah. So, mana itu boleh jadi anak. So, mana dia dicari, kadang-kadang nak tumpuk sepah pada kepala sikit. Tak pergi jauh. Tak agak waktu itu. Waktu tak agak. Mana yang cari tidak bergetah itu tidak kekal lah roh yang tak kekal dalam hati. Ia akan hancur, rusak dan keluar bersama-sama ini. Tetapi mandi perempuan memang dijadikan cair dan rasanya sejuk. Mandi dia tak cair orang sini. Lepas tu sejuk. Kalau kita panas, mana kita panas? Pekat, lepas tu panas. Orang sini lagi tu. Manakala bercampur mani lelaki yang pekat bergetok dengan mani perempuan yang cair sejuk itu, barulah sepenuh kejadian manusia. Barulah sepenuh. Campur lah. Kamu dia kata anak lelaki atau anak perempuan. Wallahu a'lam.